Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Gikem. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Realme C35. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video. Karena nanti link Gcam-nya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video. Oke, langsung aja kita klik link Gcam-nya terlebih dahulu. Maka kita akan diarahkan langsung ke dalam brosur. Nah, langsung aja kita klik yang paling atas yaitu Gcam Go Samin versi 5. Oke, langsung aja kita download dan kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Oke, untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Oke, langsung aja kita klik seperti ini. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi. Dan kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam-nya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Maka tampilan awal dari Gcam-nya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan semuanya. Oke, ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi. Nah, di Gcam ini sudah terdapat beberapa fitur ya teman-teman, yaitu ada fitur ultrawide dan juga fitur makro. Dan di sini juga sudah ada mode malam. Kalian bisa aktifin aja mode malamnya jika kalian ingin mencobanya di malam hari. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.